Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Belva. Hari ini Belva punya stiker pembatas buku nih, gambar love sama warna-warni. Belva cari yang princess nggak ada ya? Kosong terus ya kak. Nih ini stiker pembatas buku Belva yang kemarin nih teman-teman. Sekarang kita mau tempel stiker yang baru. Buku stiker dong, banyak banget stikernya. Iya. Kakak lagi batuk. Pilek. Tempelnya langsung di belakangnya aja kak, nggak usah di nih. Oh iya, ini bener ya, ini belakangnya persis ya. Nah ini dia teman-teman. Wah, coba lihat dong. Tuh teman-teman. Oh iya, ini warna-warni nih kak. Ini warna-warni juga warna-warni. Kalau cari yang karakter tuh susah teman-teman di sini. Kehabisan terus ya. Beli di tempat mainan grosir habis, di fotokopian habis, di depan Alfamart iya juga. Maksudnya ada cuman ini warnanya pucat kan ya ini kak. Kan ini gini loh. Ini kan yang little pony banyak kan, yang little pony. Nah, kakak bukan beli di sana. Kakak tuh belinya di depan yang Kak Dinda lah. Kakak pengen cari stiker little pony sama Kak Dinda. Oh, lah Kak Dinda beli di mana? Yang penjual naik sepeda kan? Tahu. Nah, nanti kalau kita lihat kita beli deh. Aku mau ini. Soalnya kalau yang di fotokopian kadang warnanya pucat ya kak. Juga gambarnya kakak nggak suka. Iya. Nggak ada yang princess. Aku mau tempel yang... ini. Oke. Sebelah sini apa sini? Sini aja belakangnya ya, persis dulu ya. Bagus banget teman-teman pasti tempel. Ini juga nempel banget ya kak, gak kayak yang kemarin ya. Dia kan gampang copot yang kemarin. Selang-seling aja kak, bagus. Hah? Selang-seling aja. Selang-seling? Ih, siapa? Ini maksudnya ini terus ini gitu. Jangan ini kembar semua. Gak apa-apa, kakak pengen dikelompokin. Gitu. Tak kirain kayak gininya, love-love-nya beda, ternyata sama. Sama tuh warnanya. Iya sama, jadi satu. Itu ke belakang tuh sama semua. Kalau yang ini mantap banget ya kak. Bagus berarti. Nah sekarang kita nempel model yang kedua teman-teman. Ini gambarnya sama kayak punya ini. Oh iya, tuh warna-warnanya sama. Cuma beda susunannya aja ya. Tuh orange, satunya yang di atas, satunya yang di atas warna biru. Tapi bagus kak, walaupun bukan karakter. Bagus warna-warni, warnanya cerah. Nah. Ih, bagus banget loh teman-teman. Tuh, warnanya cerah banget ya kak. Terus bentuknya juga lucu maksudnya. Tapi kalau yang ini gak cerah tuh kan, warnanya kurang cerah gitu loh. Iya, si Doraemon. Ini karakter, cuma warnanya kurang cerah. Satu lagi, terus kayak gini. Kalau ini tuh ya bagus banget teman-teman. Cerah banget nih. Aku suka yang ini. Ada gambar cherry-nya juga nih kak. Aku mau tempel yang ini. Warnanya apa aja nih? Oranye, ungu, biru, hijau, kuning, merah. Ini ungu atau pink nih? Ungu. Kakak mau tempel yang ini. Oke. Di sini.
ini juga bagus nih, warna-warni banget. Terus atasnya dia nggak ini, nggak lurus gitu, cuma bentuk lo bagus jadinya. Ya aku sebenarnya nyari karakter yang princess, ayo, little pony gitu-gitu ya kak, kayak yang di halaman depan teman-teman. Oh itu cuma sekarang susah ya. Di tempat mainan grosir ini juga kayak ada mesis-mesisnya gitu ya. Itu miring nih. Enggak apa-apa. Ini halus licin ya. Apa ya? Iya kan? Ini juga. Ya geser. Ini. Kita tempel yang kembarannya ini teman-teman. Tapi atasnya enggak sama, atasnya biru. Ini kan atasnya oranye. Oh iya, sama tuh ya warna-warninya. Iya, yang bedain cuma atasnya dia biru. Oh, dia ada ungunya. Ungu beneran nih. Kalau yang tadi kan agak kayak pink. Kalau yang ini ada ungunya nih. Iya kan? Ini kan gambarnya buku. Oh iya. Bagus ya teman-teman. Kakak suka yang ini. Warnanya cerah. Kakak suka ini sama ini. Suka semua dong. Kalau mami suka yang ini teman-teman. Kalau teman-teman suka yang mana? Kalian tulis di kolom komentar ya. Mau yang nomor 1, 2, 3 atau 4? Tangan mami merah. Juga enak yang ini ya kak. Tapi ini juga bagus loh. Emang. Satu lagi. Oke. Aku mau nempel di pipi. Kayak kucing kan harus 3 kucing. Kan harus 3. Ya ampun. Ya. Kayak kucing. Iya kayak kucing. Nanti sininya juga 3. Sini ya 1, elah. Sini 3. Buat tempel di buku malah nempel di pipi tuh teman-teman. Baru di buku udah selesai. Coba lihat. Oh no. Ini stiker muka jadinya, makanya jadi stiker pembatas buku. Ya ampun. Ya ampun. Udah tempelin di buku lagi. Sesuai sama warnanya. Sesuai sama motifnya. Yang ini sini ya. Sampai pol sini aja. Nah. Sampai pol sini aja, sampai pol garis. Batuk sih kakak. Mana ini ya? Ini belum rapat nih. Ini belum pol yang terakhir. Iya. Dah pol dah lurus di kan. Yang sebelah sini belum. Ini polin biar ini, cantik. Ini. Iya, biar cantik. Biar bagus. Harus urut dong. Kalau ini kan nomor 1 ya berarti ini. Ini nomor 2 berarti ini. Ini nomor 3 ini nomor 4 berarti ini. Cantik banget loh teman-teman tuh. Iya dong. Dah. Wah, udah selesai nih kayaknya. Kakak rapi ya nempelinnya. Iya, udah selesai teman-teman. Tuh, kakak rapi nempelinnya teman-teman.
Coba dong kasih lihat mana. Wow, bagus banget kak, beneran. Cerah banget ini kak ya. Tuh, bagus banget teman-teman. Ih, beneran bagus banget deh.